كمان سمعت مدير بعد تشوية تربية برو إيمان سترسنا kepada ketua rombongan daripada Pondok Pesantren Islam Suffah Hizbullah Madrasah Al-Fatah. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Sebelumnya kepada semualah guru-guru para asatidah matkul tarbiyah baru iman. Dengan assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana di pagi yang tengah pagi pada tengah hari yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam satu jelasah. Insyaallah walaupun kita berbeza negara Malaysia, Indonesia, tapi kita sama pada akidah dan insyaallah. Jadi tanpa melengkap masa pada pagi ini saya mempersilakan ucapan pembukaan pada jelasah kita pada hari ini. Dan itu saya mempersilakan selaku mudir Ma'atatul Al-Tarbiyah dan Umat Al-Fadhil Ustaz Muzina Al-Kamal bin Mustafa Kamal kepada yang saya bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis Al-Fadhil Ustaz Wan Syamsuddin bin Ban Daud yang diraikan rombongan di pesantren Al-Fatah berserta dengan cabang-cabang atau furuk-furuk ini sekali yang diketuai oleh Al-Fatih Kiai Yaqshallah Mansur, yang dihormati juga Al-Fatih Ustaz Haji Awang Ambung. Ustaz Haji Awang Ambung merupakan wakil daripada yayasan yang memiliki mahad ini, namanya Yayasan Kebajikan dan Pembangunan Pendidikan di Terengganu atau ringkasannya YAKIP. Adapun pendiri-pendiri atau pengasas-pengasas sekolah dan pengelola yayasan ini, mereka mohon maaf kerana tak dapat hadir pada hari ini untuk bersama dengan rekan sekalian. Kerana kebetulan pada hari ini di Terengganu kita adakan ijtimak tiadah Hizbul Islami di Terengganu yang diadakan di Kemaman. Jadi antara yang mengasasnya Al-Fadhil Ustaz Dato' Abu Bakar Cik, Ustaz Haji Bakar Abdullah, mereka mohon maaf dan sampaikan salam kepada tuan-tuan semua. Begitu juga ada bersama kita hari ini pegawai-pegawai dari Mahat Kaki ini, iaitu Ustaz Abdullah Mahmad, Cikgu Nur Effendi dan beberapa warga di tangan yang lain. InsyaAllah nanti selepas kita berbicara sambil kita makan tengah hari, kita boleh bertaruh sebab masa yang agak singkat. Sebagai ringkasnya, ingin saya sebut mahad ini namanya Mahad Tahfiz wa Tarbiyah Darul Iman. Sebelumnya pada seperti awal namanya disebut sebagai Institut Berakan. Institut Berakan. Berakan min kalimah ikhwan. Rakan. Rekan. Yakni ketika mereka mau menubuhkan mahad ini setelah tamat pengajian di peringkat jami'iyah university, mereka berpakat bersama dengan rakan-rakan, maka ditubuhkan sekolah dengan tujuan pada ketika itu nak memberi kefahaman agama kepada anak-anak masyarakat di Terengganu. Mungkin Ustaz Awang Bung nanti boleh ceritakanlah di antara pendiri awal pada peringkat di mahad ini. Kemudian mahad ini ada sejarah hitamnya sedikit. Tak sedikitlah, rasanya banyak yang tak boleh dihilangkan kerana pernah satu ketika madrasah ini dirobohkan oleh pemerintah pada ketika itu. Kerana dianggap ini melahirkan kader-kader yang di bawah Hizbul Islami. Hmm. Itu asasnya lalu dirobohkan.
yang pada ketika itu penuntut di sini ada hampir 1,000 orang. Dan dirobohkan itu pula pada waktu sedang sesi pengajian di tengah malam, habis Quran, kitab semuanya di. Tapi alhamdulillah kerana kita ini masyarakat mahad yang memang kita untuk rakyat, maka rakyat memberi sumbangan pada ketika itu dengan hampir dikutip sekitar 80 ribu ringgit. Maka dibuat serta-merta ini bangunan yang dibina secara beramai-ramai bergotong royong. Sebab tu saya beritahu kepada sahabat saya Azroni, kena dilihat juga bangunan-bangunan milik hukumah dan bangunan milik ahli, supaya biar kita mengenal, dapat bersilaturahim insyaAllah. Dan sekarang sudah hampir saya ingat orang lebih 35 tahun sekolah ini sudah beroperasi. Dan kita di sini menghafal Quran itu sebagai utama kita. Kemudian di samping ada pengajian dirasah Islamiyah dan juga Arabiyah. Dan kita juga mengambil sistem peperiksaan seperti milik hukumah, kementerian, kerajaan. Dan pelajar di sini kebanyakannya bila tamat akan menyambung pengajian ke sama ada universiti dalam negeri sini, di Malaysia ataupun di luar, di Arab dan sebagainya. Mungkin kalau boleh bekerjasama, kita lihat sebab saya dengar kabarnya pesantren Al-Fatah ini juga ada milik peringkat universitas, universiti. InsyaAllah kalau itu ada kebaikan, boleh kita berbincang. Dan itu sangat menggembirakan kami, terutamanya kami yang mahat-mahat yang berdua ahli begini. Pelajar di sini kita ada kurang lebih hampir 550 orang daripada peringkat umurnya 11 tahun sehingga umur 18 tahun. Kita katakan sebagai ibtidai peringkat jami'iyah. Di sini dipanggil Syahadah Adiniyah Al-Aliyah Malaysia, STAM dipanggilnya. Jadi saya rasa itulah setakat yang apa ingin saya sampaikan. Dalam masa yang agak ringkas tengah hari, saya tahu tetamu pun rasanya lapar rasanya. Dan walaupun begitu, mursyid bagi sekolah ini itu Al-Fadhil Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang, mursyid sekolah ini. Dia juga merupakan salah seorang daripada dulu asalnya tenaga pengajian di sini, iaitu Rais Hizbut Islami Malaysia, Tuan Guru Haji Awang, yang dia menjadi mursyid di sini. Nanti insyaAllah mungkin kita boleh dengar bersilaturahim lagi nanti insyaAllah. Dan ya, kami sangat gembira, sangat suka dengan kehadiran tuan-tuan, para tetamu. Mudah-mudahan dengan kedatangan para ahli ulama, para kiai, para muallim, kedabar tentu datang bersama dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu saja ucapan dari saya. Mohon maaf kerana sekadar apa yang ada kami di sini. Saya serahkan kembali kepada Fadil Ustaz Fadil untuk memberikan majlis. Kuna qawli hadza wa astaghfirullahalakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.